Berjodoh ya, amin doain ya. Amin. Apa lo sih bener bapak? Oh, gue doain lo sumpah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Penampilan Lesti semalam di konser Grand Final Top 3 Besar Lida 2020 sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia, terutama fan mereka Leslar. Namun ada hal yang cukup menarik saat di atas pentas, di panggung maupun di backstage pada tadi malam. Ya, karena ternyata Bang Bi dibuat cemburu oleh ulah si Dede Lesti sebelumnya. Dan dia cemburu pada siapa? Ya, Bang Bi ternyata cemburu pada sosok kontestan asal Jambi, yakni Hari Jambi, yang mana Dedek pernah mengungkapkan pada Hari bahwa dia akan barengi Hari sampai di final. Dan ternyata hal itu pun kembali diungkap dan dikompor-kompori oleh host yang sama-sama julid seperti Irfan Hakim, Gilang Dirga, Ramzi Jirayut. Ya, tentu hal itu menjadikan satu nuansa romantisme, cinta dan kekiutan mereka berdua. Lesti yang berusaha menutupi dan Bilar yang kelihatan wajahnya begitu cemburu mendengar kabar tersebut. Lihat nih penampakan Bang Bi, wajahnya yang belum bisa move on hingga sampai di backstage tentunya, guys. Lucu sekali kan, sesuai banget kan hubungan mereka ini. Tentu hal ini menunjukkan bahwa cinta di antara mereka memang benar-benar nyata dan sampai ke ubun-ubun. Sudah tak terelakkan lagi. Begitupun Dedek Lesti yang dibanjiri hadiah dari Bilar. Banyak yang kita tidak tahu, namun yang kita tahu hadiah-hadiah yang diberikan pada Lesti itu super mewah, mulai dari sepatu branded hingga apartemen mewah. Ya, mereka hingga akhirnya disebut-sebut merupakan Nek Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tentu itu bukan hanya isapan jempol belaka, namun hal itu menunjukkan keseriusan hubungan mereka berdua yang memang sama-sama semakin mantap untuk tahun depan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Ya, Lesti dan keluarganya, begitupun Bilar dan keluarganya, sudah memantapkan hati di tahun 2021 mereka akan segera menikah, melepas masa lajang. Dan kejadian tadi malam memang sungguh so sweet banget, gimana Bang Bi menunjukkan cintanya yang begitu dalam pada sang pujaan hingga tak terasa dirinya cemburu, dan itu memang sengaja ia tutup-tutupi. Namun raut wajah dan mukanya nampak jelas betapa ia begitu sayangnya hingga speechless ketika sang kekasih digoda dan diingatkan masa lalu. Untungnya si Hari sudah gak mau nembak lagi setelah selesai final ini.
Ya, karena dia sudah punya seseorang pengganti. Tapi benarkah? Ya, karena lah yang bisa menjawab semuanya. Tapi jangan lupa, bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk langsung tanpa ragu-ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena keuangan dan kegiatan terbaru dari kita akan selalu tersaji setiap saat. Kabar-kabar terbaru tentang mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Jangan lupa juga share video ini kepada sahabat, kerabat, atau pasangan kalian agar keuangan dan kegiatan mereka berdua langsung didapat oleh sahabat kalian, kerabat, atau pasangan kalian. Agar kita tak hanya jadi orang yang baper sendirian, biarkan mereka juga ikut baper bersama kita. Oke, semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah, rahmat, serta juga dipanjangkan umurnya sehingga bisa selalu nonton kegiatan dan keuangan mereka berdua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.